pertama, yang bersangkutan benar adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkap organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. Yang kedua, dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Barangkali nanti Pak Polisi menyampaikan hal ini juga sudah tidak baik menjadi kelembagaan MUI. Yang ketiga, MUI menyerahkan penuhnya proses hukum kepada aparat penegak dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mendapatkan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan pelaporan hukum yang adil dan baik. Tentu berikutnya kami sebagai MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindakan kekerasan terorisme sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme. Perlu kami tambahkan bahwa hasil musyawarah nasional MUI tahun 2000 kami berkomitmen untuk mencegah dan menanggulangi terorisme BPIT, Badan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme. Sedih ketika kami membuat dalam dan ternyata tanpa menghakimi sebelumnya ada yang tertangkap, kita tetapi kita tetap berproses hukum dan kita menunggu bagaimana hukum yang berjalan dan yang berlaku di Indonesia. Tentu MUI dalam hal ini masyarakat untuk menahan diri agar tidak memprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu pula. Apalagi juga barangkali dibutuhkan dengan menjadikan kegaduhan dan berharap ini proses hukum yang harus kita dukung bersama, yang salah yang dihukum kalau memang tidak bersalah tentu ada diperbaiki nama baiknya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.